Sudah 16 hari berlalu, beberapa penduduk di flat Mutiara Idaman 1 Jelutong yang terjejas akibat kejadian ribut di Pulau Pinang masih belum dapat menduduki rumah mereka. Ia berikutan 6 rumah yang didiami kira-kira 15 penghuni itu masih belum dibaiki walaupun masalah mereka sudah dibawa ke pengetahuan pihak kerajaan negeri. Tinjauan mendapati rumah yang terjejas di tingkat 20 perumahan itu sama sekali tidak berbumbung dan punca kuasa elektrik pula terdedah sekiranya hujan. Manakala barangan rumah pula rosak termasuk barangan elektrik seperti kipas, peti sejuk dan mesin basuh juga tidak dapat digunakan.